Jembatan kereta api adalah sebuah struktur yang sering ditemui di Indonesia. Biasanya dibangun secara permanen di atas sungai atau jalan raya. Namun, tahukah kamu bahwa di masa lalu ada jembatan kereta api yang dapat diangkat? Pada zaman penjajahan Belanda, Kalibaru di Semarang menjadi rute utama bagi perahu yang masuk ke dalam kota. Oleh karena itu, diperlukan jembatan kereta api yang dapat diangkat agar lalu lintas sungai tetap dapat berlangsung. Sayangnya, jembatan ini sudah tidak ada lagi, meskipun beberapa sumber mengindikasikan bahwa fondasinya masih ada di lokasi dengan koordinat berikut. Dokumentasi tahun 1937 berikut ini menunjukkan eksistensi jembatan angkat tersebut.